Pada malam Jumat Legi, tanamlah bungkusan tadi di depan rumah sang target, atau cukup Anda bawa kemanapun Anda pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan bagikan kepada Anda sebuah amalan pemikat, yaitu menggunakan media kembang kandil. Nah, kembang kandil ini erat kaitannya dengan energi pengasihan. Karena memang dari segi kepercayaan yang beredar, ilmu pengasihan kembang kandil ini diwariskan oleh Nyi Roro Kidul. Ilmu pengasihan ini bisa digunakan untuk memikat lawan jenis, memikat hati pasangan, baik memikat suami ataupun memikat istri. Juga bisa digunakan untuk menaklukkan siapa saja yang Anda inginkan. Nah, langsung saja untuk mantranya nanti saya tuliskan di deskripsi video ini. Nah, dan untuk langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, lakukan puasa tirakatan, yaitu puasa mutih selama minimal 7 hari. Ya. Kemudian ambillah 2 buah kembang kandil, sediakan minyak misik dan juga kain mori. Ya. Setelah itu bacalah mantra doa balet kembang kandil dengan memegang kembang kandilnya. Bacakan sebanyak 77 kali. Nah, setelah itu oleskan minyak misik pada kembang kandil tersebut dan bungkuslah dengan kain mori. Ya. Pada malam Jumat Legi, tanamlah bungkusan tadi di depan rumah sang target, atau cukup Anda bawa kemanapun Anda pergi. Nah, langkah-langkah ini harus Anda laksanakan dengan benar. Setidaknya ketika Anda sudah melakukan semua langkah ini tadi, selanjutnya Anda hanya perlu amalkan mantranya secara rutin setiap hari. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.